Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ketemu kembali dengan channel aku, Afriani Susanti. Kali ini aku akan berbagi bagaimana cara membuat PowerPoint yang menarik saat untuk pembelajaran. Hari ini kita menggunakan SlideGo. Pertama, buka Google Chrome di komputernya atau di laptop. Lalu klik Google dan klik SlideGo. Nah, saat muncul SlideGo, teman-teman langsung pilih SlideGo Free Google Slide Theme and PowerPoint Templates. Nah, saat membuka di sini, ini banyak sekali animasi yang kita bisa gunakan untuk membuat slide kita saat pengajaran PowerPoint-nya. Sekarang kita ambil contoh salah satu, kita ambil yang school. Nah, di sana banyak sekali contohnya, kita ambil yang school. Nah, school di sini kita ambil model yang science lesson. Ya, itu ada 34 slide. Nah, ini teman-teman bisa melihat kan? Nah, bagaimana caranya ini? Nah, ini yang uniknya SlideGo. Kita bisa download secara offline. Ini contoh yang tadi kita menggunakan. Sekarang kita download. Download PowerPoint. Sementara menunggu download, nanti hasil downloadnya kita lihat di file folder. Ya, kita simpan terlebih dahulu. Kita lihat di file folder. Maka kita akan melihat kembali hasil downloadan kita tadi yang mengenai SlideGo. Nah, ini munculnya seperti ini. Science lesson by SlideGo. Kita buka kembali yang hasil downloadan kita tadi. Ternyata di PowerPoint-nya tadi itu terdiri dari 43 slide. 34 slide. Kita bisa lihat kembali. Nah, teman-teman bisa memilih ya. Ini contoh yang saya ambil yaitu yang tadi menggunakan school. Nah, terus kita enable editing untuk mengeditnya. Lalu akan muncul seperti ini, kita akan mengedit. Nah, ini terdiri dari ada 34 slide, tergantung teman-teman maunya berapa untuk pengajaran. Misalkan kita edit yang gambar yang pertama. Edit gambar pertama, kita tulis mata pelajarannya itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus kita buat atau juga Happy English, terserah. Atau juga Happy English. Tergantung teman-teman mau judulnya apa. Atau materi yang kedua dalam kurung, atau kita kasih enter, yaitu materinya adalah misalnya kita materi ngambil kelas 7 itu adalah materi Days in My Life. Terus itu buat kelasnya kelas 7. Nah, itu juga bisa. Misalnya ini. Terus kalau misalnya teman-teman mengajar kelas 8 bisa diganti. Itu salah satu contoh aja. Nah, yang kedua, ini kan ada 3, ada 4 ini. Kita ganti semua berdasarkan yang apa kita buat. Misalkan apa misalnya ngambil topiknya tadi apa? Misalnya harinya itu hari kita buat tujuan pembelajarannya dahulu, tujuan pembelajaran lebih dahulu. Kita buat tujuan pembelajaran. Terus kita buat apa lagi di sini? Itu tergantung kepada teman-teman. Ya, ada 3 beberapa kita buat contohnya. Ya, terus kita buat apa? Banyak sekali di sini. Nah, yang ketiga slide berikutnya itu bisa teman-teman edit. Ya, sampai berapa buah yang diambil. Yang tidak dibutuhkan, slide yang tidak dibutuhkan, kita langsung delete aja. Seperti ini, kita tidak membutuhkan slide-nya, kita langsung delete-nya. Berapa yang butuhkan. Nah, kira-kira teman-teman inilah cara cantik membuat PowerPoint menggunakan SlideGo.
Yuk, setelah mendengarkan penjelasan ini, silakan teman-teman mencobanya sendiri menggunakan laptopnya atau komputernya di rumahnya masing-masing. Terima kasih, semoga tutorial chance ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.